Pemirsa, kembali lagi bersama saya Angelina di program Panorama. Saat ini saya berada di Jurassic Park. Nah, seperti apa yang ada di dalamnya? Yuk ikuti saya terus. Wahana selanjutnya yakni Jurassic Park yang merupakan taman dinosaurus terbesar di Jawa Timur. Kurang lebih ada 12 jenis replika dinosaurus dan beberapa replika manusia purba. Beberapa di antaranya adalah Tyrannosaurus Rex, Leopardus, Triceratops, hingga dinosaurus yang dapat terbang alias Pterosaurus. Replika dinosaurus tersebut dilengkapi dengan teknologi robotik yang memberikan kesan seperti hidup dan bersuara. Dengan menggunakan sistem sensor, replika dinosaurus ini dapat merespon jika ada pengunjung yang mendekat. Respon yang diberikan adalah seperti menoleh dan mengedipkan mata. Selain replika dinosaurus, pengunjung juga dapat menemukan replika telur dinosaurus raksasa. Replika telur ini berwarna putih dengan bercak hitam di sekelilingnya. Bagian tengah dari telur ini didesain berlubang membentuk garis-garis keretakan. Bagian yang berlubang tersebut sangat lucu untuk dijadikan tempat berfoto. Pemirsa, sekarang saya berada di Paradise of Light. Teman-teman bisa lihat sendiri di keindahan dari setiap bunga ini dan waktunya kita jelajahi. Selanjutnya, Paradise of Light merupakan wahana dengan gemerlap cahaya, menyajikan sejumlah spot foto yang indah dan instagramable. Seperti namanya, surga di gemerlap cahaya, di wahana ini pengunjung akan dibawa ke suasana surgawi yang begitu indah. Wahana ini disajikan dengan berbagai macam karakter bunga. Dan kalian bisa keliling naik kereta serta menikmati gemerlap cahaya di Paradise of Light. Namun sayangnya Paradise of Light sekarang masih maintenance. Jadi jika kalian kesini belum bisa naik kereta, tapi tidak menjadi masalah karena experience-nya tetap sama. Dan kamu bisa lebih lama menikmati keindahan di Paradise of Light. Nah, pemirsa, gimana? Seru kan liburan di Malang Night Paradise ini? Bagi kalian yang ingin liburan, wajib banget buat kesini loh, maupun bersama pacar, sahabat, dan bahkan keluarga. Dan jangan lupa saksikan terus panorama di Gajayana TV, lebih dekat dan inspiratif.